kenyataannya yang banyak itu teman SMA masuk COVID. Jadi sedang SMA, SMK sana sudah memilih favorit UIN. Kenapa lagi teman-teman di SMA? Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Dr. Andes Haji Bustari MM mengatakan, minat Bandrasa Aliyah mengikuti seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri lebih rendah dibanding sekolah menengah atas negeri. Di hadapan puluhan siswa MAN Kota Sawalunto, ia menyebutkan, menurut data 2019, peminat SPAN PTKIN berdasarkan jenis sekolah tertinggi SMA Negeri dengan 64.07%. Disusul kemudian MAN 20%, MAS 6.82%, SMKN 4.87%, SMA swasta 3.80%, dan SMK swasta 0.43%. Mestinya, kata mantan Kabak TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat itu, MAN lebih tinggi karena dianggap lebih linier dengan jurusan sekolah yang mereka pelajari dibanding SMA maupun SMK. Namun faktanya tidak demikian. Oleh sebab itu, ia menghimbau tamatan siswa Madrasah Aliyah agar lebih jernih dan tidak salah menentukan sikap melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri, khususnya di PTKIN. Lebih lanjut, Kabiro Bustari menjelaskan, saat ini UIN Imam Bonjol Padang di samping memiliki program studi keagamaan, juga telah berdiri pula Fakultas Sains dan Teknologi dengan dua jurusan, yakni Sistem Informasi dan Matematika. Kedua jurusan tersebut sudah terakreditasi. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawalunto Haji Idris Nazar SE SPDI MM berharap tamatan MAN Sawalunto diberikan kemudahan dan keistimewaan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi ke UIN Imam Bonjol Padang. Zulfahmi, Humas Kantor Kementerian Agama Kota Sawalunto melaporkan.